Hey, yo guys, ketemu lagi sama The Cesars. Masih di game COD Mobile. Oke, kali ini kita pakai skin, pakai char Makarov. Tapi gue mau nyobain senjata shotgun terbaru yaitu Echo. Echo. Di tempat ini shotgun terbaru pesaing B15 dan KRM. B15 dan KRM akan kalah dengan Echo. Menarik ditunggu. Nah, ini penampilannya guys. Gue disini pake amunisi banyak ya. Nah, lihat Wanjay. Modelannya kayak shotgun HS. Ini attachment assessmentnya kita pake no stock, barrel, laser, ammunition, rear grip. Oke, 12 round dulu kita pake. Bukan yang lebih banyak lagi, biar enteng dulu. Oke, kita cek ke gameplaynya. Let's go. Ini dia guys, senjata shotgun Echo. Buat yang barbar pasti cocok banget di senjata ini. Anjay. Oke, langsung let's go bro. Kita dapetnya TDM ya. Oke, kita main kecil dulu. Aduh. Oke. Masih pagi dan masih di main dong. Satu kena. Suaranya nyaring banget cuy. It's lagi. Iya, the 4K. Aduh, wow, dia pakai Echo juga. Wah, perang Echo di sini. Oke, siapa berani? Siapa takut? It's Anda terbokong. Kita sini pakai laser yang merah cuy, bukan laser UAC tactical. Kan ada WC tactical. Kita merah dulu. Kita juga pakainya hip fire. Bukan one tap ADS. Ngekre manual. Hit. Tado, ini tadi yang pake Echo cuy. Gokil, perang shotgun di Shipman. Ayo. Hits, kena lagi, double kill. Kalo dari kota berakan enak banget nih cuy Echo ini. Ya elah cuy. Buset, shotgun juga tuh kayaknya. Tempat kecil tabrak aja lah ya. Cuy, gokil. Iya. Lagi dalam. Apaan nih? Buset, BY. Wih, nolah cuy. Waduh, shotgun sini cuy. Tabrak-tabrakan shotgun. Seru. Iya, kenapa dari dekat enak banget cuy. Keep fire-nya. Eits, jadi jangan kena dong. Terakhirnya ada habis cuy. Ya bener dah habis cuy. Yang coba kita coba di tempat lain. Echo lagi. Oke, langsung aja. Enemy contact. Oke guys, masih dengan pesaing B15 atau KRM. Echo ya. Ya wes lah, langsung aja. Ketinggalan apa tadi? Mulai aja matchnya. Ada sesuatu di situ. Oke. Kosong di hard point. Stand off. Wes, ada nembak. Kalem cuy. Tidak ada, tapi nembak. Akankah Echo menggeser dominasi dari B15 atau KRM? Wah, kok jadi meta sih, parah cuy, parah. Gimana lagi sih musuhnya? Wis, slow bos, jangan ngegas itu bos. Kena drip man. Iya. Oke. Biar anak gue mau jaga, gue mau barbar. Biar kawan kita yang jaga. Lagi sih, mana lagi? Iya, ini kita pakai manual scope. Yes. Oh,
ada lagi, kaget dong. Mati juga dia. Oke, Sokarsi. Ntar kita drone, pohon dulu. Lempar. Mana lagi musuhnya nih? Mana lagi cuy? Mana kalian semua? Wah. Bengong. Iya. Karena pakai manual jadi suka bengong gitu cuy. Nggak pencet. Oke, ulti nyala, biar aja. Kita mau nyari sesuatu dulu. Iya lo, iya lo. Kepada ngumpul di sini semua netizen. Iya, banjir, banjir, banjir. Panen, panen. Oke, oke, lempar, lempar, lempar. Oke, sepertinya skor jauh. Musuhnya susah nyari di mana, cuy. Muter-muter, muter-muter komplek. Wes, di sini dia rupanya kena. Kalau dari jauh sih enakan open scope. Slow. Yeah. Yeah, yo. Kita mau keep fire cuy. Attachment ya untuk keep fire aja. Wah, diambil. Ya, kita masuk ke situ. Kena. Satu lagi dalam. Dua. Oke, dapat poinnya. Biar aja kita menjaga sih. Kita keluar. Kena kau, Tripman panen. Oke, menang cuy. Akhirnya kita berhasil. Oke cuy, itu tadi review dari Eho atau Eko sih dibacanya. Eho atau Eko dibacanya. Jadi biarin lah. Itu shotgun terbaru yang bisa dapat di Battle Pass. Oke, nice. Oke cuy, sampai sini dulu video kali ini. Thank you sudah menonton. See you next video. Ciao.